Viral curhatan PNS guru muda di Pangandaran bernama Husin Ali Rafsanjani, yang memilih mengundurkan diri karena sudah muak dipungli dan sempat tak digaji beberapa bulan. Curhatan Husin Ali itu berawal dari pengalaman dirinya yang diribetkan urusan diminta uang sejak awal pendidikan. Seperti misalnya dimintai uang saat diklat SAR hingga urusan sempat tak digaji selama beberapa bulan. Pengalamannya dimintai uang itu kemudian dia laporkan ke situs lapor.go.id. Laporannya itu membuat heboh sejumlah pejabat di Pemkab Pangandaran dan membuatnya terpaksa mengakui bahwa dia yang membuat laporan. Lalu, Husin dipanggil ke kantor BPSDM Pangandaran untuk diklarifikasi. PNS guru muda Pangandaran itu merasa, pemanggilannya penuh dengan intimidasi. Bahkan, intimidasi terjadi setelah pemanggilan tersebut, hingga akhirnya, dia memilih mengundurkan diri dan pulang ke Bandung. Curhatan PNS guru muda Pangandaran itu dia unggah di akun Instagram dan TikTok miliknya Husin_R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Husin. Saya minta maaf kalau memang jadi perhatian banyak orang. Saya cuma mau ngejelasin detailnya ya, kenapa saya bisa berani speak up, kenapa saya bisa berani untuk mengundurkan diri gitu. Awalnya tuh waktu Latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh ikut gak ikut sama rombongan, kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang gak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar, makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi ya udahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus di waktu lagi latsar tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar 350.000. Ya walaupun under 1 juta lah, bagi beberapa orang mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita nih agak berpengaruh gitu. Apalagi waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Benar-benar belum dibayar, lagi dirapel katanya. Oh, ya udah gitu, cuma kan jadi berat banget gitu. Sampai yang nagih tuh saya bilang, saya nggak ada uang banget, saya kasih screenshot isi rekening saya, nggak ada. Di 500.000 aja nggak ada di rekening waktu itu. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id, saya kasih cantumannya, saya kasih screenshotan penagihannya, saya kasih bukti transfernya di situ dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya. Nggak lama dari laporan saya kirim, dicari siapa yang lapor, karena banyak yang dituding, kasihan, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja bahwa itu saya ngelapor. Dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi. Itu tuh, wah, suasana kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasana nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu. Terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor. Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, urgensinya apa gitu. Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuman direkofusing untuk COVID. Tapi ini, maaf ya, kan saya walaupun masih muda nih, saya kan, maaf nih sekali, saya kan nggak goblok gitu. Saya gini-gini juga sarjana satu saya, teh. Nggak bisa, kalau uang negara tuh, kalau perpindahan dana tuh pasti ada suratnya. Saya mintalah surat perpindahan dananya, mana Bu, biar saya laporin untuk nurunin laporan sebelumnya. Masuk akal. Mereka bilang beralasan lagi, katanya, nah sebenarnya uang nggak ada. Jadi karena kamu latsarnya waktu awal online, tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Saya nggak akan nyebut nama orangnya ya, karena sampai sekarang saya belum ada dikontak sama pihak Pangandaran. Setelah itu, di sidang lah, ada 6 jam kali saya di kantor. Di sidang, disuruh nurunin, diancam dipecat. Nah, ini diancam dipecat juga lucu sih. Kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan, bisa dipecat karena bisa dianggap merusak nama baik instansi. Saya bilang dengan polosnya, karena saya waktu itu masih umur 24 atau 25 gitu. Saya bilang, ya udah Pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja mereka, jadi baru ngancem ya. Ngomong ke teman CPNS saya di satu sekolah,
harusnya diawasin usernya gini. Jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi nggak nyaman kan. Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya. Jadi saya merasa dirugiin gitu, maksudnya dirugiin, diancamnya ke orang lain. Saya nggak bisa tuh, kalau ngancam ke saya nggak masalah, cuman kalau ngancam ke orang lain itu berat lah bagi saya. Dari situ dipanggil lagi minggu depannya lagi untuk nurunin laporan. Ya udahlah, saya capek karena banyak yang dirugiin. Saya nurunin laporan sampai bulan Maret 2022. Itu tuh ada kasus lagi di instansi itu. Katanya ada CPNS yang ngambil uang kas. Tapi kok proses persidangannya nggak kayak saya gitu. Saya di sidang kayak saya tuh koruptor gitu, kayak saya tuh pembunuh gitu. Segitunya lah pokoknya, saya nggak bisa nerangin secara detail ya. Tapi kok yang jelas-jelas ngambil uang kas ini nggak ada sidang kayak saya, nggak ada rame-rame kayak saya. Saya tuh dulu ya, waktu saya ngelaporin, saya tuh dibilang di grup kabupaten itu, kalau Husen nggak nurun laporan, SK satu kabupaten nggak akan turun. Semua nyerang saya, pasti itu. Semua nyerang saya. Karena mereka nggak tahu masalahnya, cuma taunya kalau Husen nggak nurun laporan, SK nggak akan turun. Semua nyerang saya. Saya pun jadi beban, akhirnya nurunin lah. Di bulan Maret itu, karena ada orang yang ngambil kas itu, saya merasa sakit hati karena kok beda perlakuannya. Dari situ saya cabut ke Bandung. Sampai Bandung setahun saya nunggu surat pemecatan nggak keluar-keluar. Ya udah, saya memutuskan untuk mundurkan diri aja. Berat sih, orang tua juga berat. Ibu saya nangis-nangis, ayah saya juga bingung harus ngomong apa. Cuman ya mudah-mudahan ada rezeki lain gitu. Saya memohon banget ya untuk pemerintah Pangandaran. Udahlah, orang-orang yang kayak gitu jangan dipakai terus gitu. Masa mau kayak gitu terus sih, udah tahun 2023 ini teh. Masa saya harus nyembah-nyembah biar gak ada lagi kejadian kayak gitu, biar gak ada lagi orang-orang kayak gitu. Malu atau? Itu aja sih paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk atensi orang-orang di Warganet. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!